Doa pagi 31 Oktober. Mohon kasih dan pengharapan di saat lemah tak berdaya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, aku bersyukur atas pengharapan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Ada saat-saatnya di mana aku merasa tidak berpengharapan. Ada saat-saat di mana aku merasa lemah tak berdaya. Aku berdoa memohon Kau anugerahi pengharapan. Aku membutuhkan pengharapan untuk masa depan yang lebih baik. Aku membutuhkan pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik. Aku membutuhkan kasih dan kelembutan. Banyak orang mengatakan bahwa di langit setelah kegelapan ada cahaya terang. Aku berdoa agar hal itu benar adanya untuk semua yang tampaknya gelap olehku. Aku merindukan terang-Mu, Tuhan, di setiap jalanku. Aku berdoa agar aku Kau penuhi dengan cahaya terang-Mu, terang ilahi-Mu, agar aku mengalami kemuliaan, mengetahui segala yang baik dan benar di dunia ini, seperti telah Engkau rencanakan dan seperti Engkau kehendaki sendiri. Bantulah aku untuk berjalan dalam terang-Mu dan hidup dalam keyakinan imanku dan kemuliaan-Mu. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan dan kemakmuran pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan kita, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati. Salam dan doa, Justinus Djuadi, FIC.